Adik-adik di rumah pasti penasaran dong apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Tapi sebelumnya bagaimana sih air itu bisa sampai ke daratan? Kemudian bagaimana sih tahapan siklus airnya? Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, siapa yang tidak tahu sungai? Nah, kakak yakin semuanya sudah tahu ya yang namanya sungai. Tahukah adik-adik bahwa setiap sungai akan berujung pada satu tujuan, yaitu laut. Nah, dari sungai dan laut inilah nanti air akan dibawa kembali ke daratan. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus tahu yang namanya siklus air. Yuk, mari kita pelajari tahapan-tahapan dari siklus air. Yang pertama, evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi merupakan suatu proses penguapan air pada permukaan bumi karena disebabkan oleh energi panas matahari. Air dari beragam jenis sumber air seperti laut, danau, sungai, tanah, dan lain sebagainya itu berubah menjadi uap air, kemudian naik ke atas sampai ke lapisan atmosfer. Semakin besar energi panas dari matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar loh sobat. Sobat X-Science, penguapan dalam siklus air seperti yang terjadi di permukaan bumi ini juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan loh. Penguapan yang terjadi pada tumbuhan inilah dinamakan transpirasi. Nah, seperti apa sih transpirasi itu? Jadi begini adik-adik, akar tanaman menyerap air dari dalam tanah, kemudian didorong ke daun untuk digunakan dalam proses yang dinamakan fotosintesis. Kemudian, air hasil fotosintesis tersebut dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata dalam bentuk uap air. Nah, inilah yang disebut dengan proses transpirasi. Begitu sobat, paham kan? Berikutnya, kita masuk pada tahapan siklus air yang ketiga, yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan suatu proses saat es berubah menjadi uap air tanpa harus melalui fase cair terlebih dahulu. Loh, kok bisa? Nah, sumber utama dari tahapan sublimasi ini adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, serta es dari pegunungan. Dalam siklus air, proses sublimasi ini lebih lambat dibandingkan dengan proses penguapan pada umumnya. Tahapan siklus air yang keempat adalah kondensasi. Setelah air-air tadi ada yang menguap dan menjadi uap air, maka akan terkumpul di lapisan atmosfer. Jauh juga ya. Nah, ketika telah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel es. Kenapa bisa berubah menjadi partikel es? Karena ada perubahan suhu yang terjadi di lapisan atmosfer. Partikel-partikel es tersebut nantinya akan saling mendekat, saling berikatan satu sama lain, membentuk awan dan juga kabut di langit. Proses inilah yang disebut dengan kondensasi. Gimana? Sudah mulai paham kan sobat? Yuk mari kita lanjutkan pada proses siklus air yang berikutnya, yaitu presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi adalah turunnya air yang tadi sudah terkumpul membentuk awan ke permukaan bumi. Uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai air hujan. Peristiwa ini disebabkan oleh pengaruh perubahan suhu yang terjadi di lapisan atmosfer. Apabila suhu sangat rendah, ini mungkin saja di bawah 0 derajat Celcius,
tetesan air tersebut akan jatuh sebagai salju atau butiran es. Sedangkan bila suhunya di atas 0 derajat Celcius, maka akan jatuh sebagai butiran-butiran air, seperti yang biasa kita saksikan. Sobat X-Sains, siklus air yang berikutnya adalah limpasan. Limpasan merupakan suatu proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Air tersebut berpindah dan bergerak dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah, seperti ke sungai, ke danau, ke laut, bahkan sampai ke samudera. Sobat X-Sains, proses siklus air yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi ini berbeda ya dengan limpasan. Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah. Setelah hujan, tidak semua air akan mengalir seperti tahapan limpasan. Beberapa di antara mereka akan bergerak jauh ke dalam tanah. Air tersebut akan merembes dan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang nantinya menjadi cadangan air kita. Jadi, begitulah proses siklus air yang membuat air bisa sampai ke tempat tinggal kita. Selama siklus air ini tetap berjalan, maka ketersediaan air di bumi tidak akan pernah habis loh sobat. Tapi ingat, tetap harus hemat air. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Saatnya Sobat X-Sains menjawab pertanyaan nalaria berikut. Coba perhatikan proses siklus air ini. Pertanyaan pertama, pada lokasi pertanian A, dilakukan proses pemupukan oleh petani. Jika terjadi hujan pada lokasi tersebut, siklus air di bagian manakah yang akan mengalami gangguan? Sudah tahu jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Jika pada lokasi pertanian A dilakukan proses pemupukan oleh petani, maka ketika hujan pada lokasi tersebut, bagian siklus air yang akan mengalami gangguan adalah pada bagian perairan danau. Karena senyawa kimia dan organik dari lokasi pertanian A akan mengalir pada danau dan mencemari perairan tersebut. Sobat X-Science, siklus air menjamin ketersediaan air di bumi yang kita cintai ini. Namun, kita harus tetap hemat dalam penggunaan air. Kenapa begitu? Jika kita boros air, misalnya sering mencuci mobil atau kendaraan, atau lupa mematikan keran air, maka air bersih yang tersedia akan berkurang jumlahnya. Let's go.